Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain dan juga kepada seluruh penonton yang sudah memberikan penampilan yang lumayan dan penonton yang sudah memberikan support yang cukup baik. Ya, saya bilang lumayan karena memang jujur hari ini kita bermain tidak istimewa, bahkan tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mungkin akan menjadi sebuah evaluasi kita, tapi nanti biarlah ini kita selesai di sini. Dan seperti saya bilang, Sleman tetap tim yang memang seperti karakter pelatihnya ya, kalau pernah main dan berani semua pemainnya untuk memberikan satu variasi di dalam bermain, dan mereka atraktif sekali di depan. Nyaris babak pertama tadi bisa 2-2 skornya ya, kalau nggak kena tiang gawang. Tapi kemudian babak kedua kita mulai bisa mencoba memperbaiki diri dengan bermain lebih ke tim dan berkomitmen kita karena cukup baik. Nah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sampai dengan menit akhir dengan hasil yang cukup baik. Saya rasa itu mungkin ada hal yang mau ditanyakan nanti. Kami yang ini main di dua posisi, back kanan tadi, kemudian sempat main center back, kita akan sempat main papa maju jalan. Coba apa penjelasan sekitar pertandingan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kunci sukses kita karena kita tetap fokus dengan kita sendiri. Dan kita bersyukur support dari warga Kobo sangat baik dan alhamdulillah. Itulah kayak ini kita diberikan. Langsung sesi tanya jawab, sebutkan nama dan media. Coach, saya pertanyaan dadakan sebenarnya tadi meskipun dari babak pertama menit awal sudah unggul dan tidak akhirnya sampai bersama itu sebenarnya apakah masih ada pemain yang hilang fokus karena faktor kekalahan dari Bali kemarin atau apa yang membuat sampai harus masih hilang fokus bahkan hampir seri. Yang kedua kita juga tahu kan pertanyaan Bali soal sepak bola yang akan sudah dibuka. Bagaimana coach memabari pemain-pemain coach yang akan diincar oleh tim lain seperti yang kita tahu kan ya, mungkin bosan juga sama Jiro yang sudah dibidik oleh Sijas secara terang-terangan ingin menggunakan jasa di rumah. Terima kasih. Saya tidak tahu persis kenapa hari ini ada penurunan performa, tapi tentu itu akan menjadi satu evaluasi untuk saya dan staf pelatihan tentang program recovery kita efektif atau tidak dalam 1-2 hari kemarin, karena memang ini kita juga kemarin kembali kepada beberapa lawan sebelum pertandingan kita ketika kita lawan Semen Padang, terus lawan Persija, lalu Madura, Persija, 3 hari main juga tadi kena siklus 3 hari dan penurunan apakah sistem recovery yang kita buat program recovery maksud saya kurang ideal nanti saya akan menjadi informasi kita. Tapi kalau dibilang mental pemain pasca kekalahan dengan Bali, saya juga masih ingin juga apakah iya, tapi rasanya tidak, karena saya selalu ingatkan bahwa anak merupakan semua yang sudah lewat. Kemudian mengenai memakai pemain, ya kita memakai pemain dengan keyakinan, dengan pekerjaan dunia pada mereka, dan semua selalu saya ingatkan ketika kita masih ada anggota kerja kita fokus untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau memang kemudian ada hal-hal lain di luar itu yang kemudian bisa membuat klub lebih survive dan kita untuk besar kemudian bisa membeli Messi, misalnya kita jual, jadi hal seperti itu yang pasti akan dilakukan. Ini klub profesional, jadi kita ada batasannya menahan pemain, tapi juga saya yakin manajemen punya perhitungan yang matang soal kalkulasi, pelepas dan memberi pemain. Jadi saya rasa saya yakin dengan komitmen pemain sampai dengan hari ini mereka sangat baik. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih.